السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يت يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji pemirsa bagi Allah kita haturkan, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Alhamdulillah kita berkesempatan siaran pada kesempatan hari ini dari Masjid Baitul Hidayah Jalan Sungai Kamper Harapan Baru, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, fenomena LGBT akhir-akhir ini kembali marak diperbincangkan. Bahkan setelah tampilnya satu pasangan gay di salah satu platform media sosial. Banyak sekali respon masyarakat. Ada sebagian yang menerima dan juga maklum dengan hal ini, namun tidak sedikit yang mengecam keras bahkan mengatakan hal ini bagian dari melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah agama, bagaimanakah Islam memandang hal seperti ini? Inilah pemirsa tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu hukum melawan takdir dalam pandangan Islam. Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita insya Allah akan memberikan pencerahan dan tausiah kepada kita semuanya. Ada Ustadz Jumharudin dan juga Ustadz Abdul Muta'ali. Di segmen pertama ini Ustadz Jumharudin akan berbicara tentang makna takdir dalam Islam. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdiran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi bi isanin ila yaumiddin yang sama-sama kita muliakan guru kita semuanya Ustaz Haji Abdul Mutaal Hafizahullah semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan guru kita host kita Ustaz Sofyan barakallahu Fik dan jamaah semuanya semoga baik yang offline maupun yang di rumah menonton kita semuanya semoga senantiasa Allah jaga keluarganya. Amin. Amin. Allah jaga keluarga kita anak-anak kita dari penyimpangan seksual. Amin, Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana pandangan Islam di dalam menyorot LGBT. Nanti Ustadz kita akan menyampaikan secara detail tetapi ada yang mengatakan itu melawan takdir. Dan apa itu takdir? Takdir itu artinya ketentuan atau ketetapan. Peruntukannya, ukurannya, takarannya, itulah yang disebut dengan takdir. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini dengan ukuran, dengan ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Dan ketika itu kita langgar takdir, itu ketetapan itu maka yang akan terjadi kehancuran. Makanya, kalau laki-laki melawan takdirnya hancur, perempuan melawan takdirnya hancur, tidak ada kehancuran kecuali karena melawan takdir. Dulu, ibu-ibu biasanya khawatir kalau suaminya punya apa, Bu. Punya apa? Will, betul nggak? Wanita idaman. Dulu Bu, sekarang nambah lagi. Apa, Pak? Pil. Dulu biasanya yang membuat rumah tangga hancur itu karena ada wanita lain yang disukai oleh suami kita. Tetapi hari ini kekhawatiran itu muncul lebih dahsyat lagi. Orang-orang khawatir kalau suaminya punya pria idaman tapi bukan cuma suami yang khawatir, ya Pak. Bukan cuma istri yang khawatir, suami-suami pun khawatir. Kenapa kalau dulu suami khawatir istrinya tertarik dengan pria yang lain, hari ini pun para suami pun perlu khawatir, takut istrinya punya will. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mengapa kita perlu memegang agama ini. Karena agama ini pegangan yang kokoh wa tasimu bihablillahi jami'ah. berpeganglah kepada tali Allah pegangan yang kokoh yang mantap. Urwatul wuthqa Ikatan pegangan yang kokoh, pisau malah tidak akan terputus. Makanya kalau agama itu bu, enak pegang agama itu nggak akan berubah pegangannya. Tapi kalau orang-orang yang tidak memegang agama ini, value hidupnya berubah-ubah, nilai hidupnya pun akan berubah. Dulu kira-kira dulu LGBT itu ditolak semua orang atau tidak? Ditolak semua orang atau tidak? Dulu. Nah, kalau kita pegang agama, dulu agama menolak atau tidak, sekarang tetapi ketika orang tidak memegang agama, apa yang akan terjadi? Dulu orang-orang itu menolak, apalagi kalau politisi. Hati-hati, politisi biasanya kalau dia belum nyalon, tolak LGBT. Betul nggak nih, pas mau nyalon? Boleh LGBT. Kenapa pegangannya bukan agama? Maka ketika kita memegang agama, anak-anak kita, keluarga kita pegangannya kokoh dan kuat, tidak akan terombang ambing. Dan pegangan kita adalah agama ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Semua orang yang melakukan penyimpangan adalah orang-orang yang biasanya melanggar ajaran agama. Mohon maaf nih. Rata-rata pelaku LGBT adalah orang-orang yang selama ini memang biasanya melakukan hubungan-hubungan bebas, tidak mengikuti ajaran agama ini. Makanya, LGBT itu sebenarnya awalnya impor dari luar sana, bukan dari Indonesia yang beragama. Makanya, jamaah sekalian yang dimulakan Allah, kalau kita ingin anak-anak kita, keluarga kita, itu berada di jalan yang benar, tidak melakukan penyimpangan hendaklah anak-anak kita keluarga kita ikut aturan agama. Saya ulang lagi. Semua penyimpangan disebabkan oleh ketiadaan Allah. Saya ulang lagi kalimatnya. Semua penyimpangan disebabkan oleh ketiadaan Allah di dalam hati kita. Ketiadaan Allah itulah yang membuat kita gelisah lalu kita mencari ketenangan dari selain Allah melalui penyimpangan-penyimpangan itu. Semoga Allah melindungi keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah paparan yang sangat luar biasa sekali. Mokad yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Jumharudin. Ketika manusia melebihi atau melewati dari kadar ataupun takdirnya maka kehancuran yang akan didapatnya lalu bagaimanakah pertanyaannya balasan dan juga hukuman bagi makhluk yang melawan takdir takdir Allah ini Insya Allah nanti Ustaz Abdul Mutalib akan menyampaikan kepada kita semua di segmen kedua nanti tetaplah di Damai Indonesiaku usai jeda kami akan kembali.